Hai, jumpa lagi di channel kami Belajar Piano dan Keyboard. Kali ini kita akan belajar keyboard untuk chord-chord lagu A Whole New World. Di materi lalu kita sudah belajar A Whole New World versi piano bermain di chord dasar C sama dengan Do. Kali ini kita akan belajar keyboard bermain di chord dasar D sama dengan Do. Di mana kita akan main di D dan kita akan modulasi atau kita akan pindah ke chord F sama dengan Do. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat video ini, silakan pelajari dulu materi-materi dasar yang sudah pernah kami bagikan. Linknya ada di kolom deskripsi tentang senam jari, dan juga pelajari tutorial chord yang ada di playlist tutorial chord. Video sebelum video ini, kami sudah bahas bagaimana 3 hal penting yang harus dipelajari oleh pemula ketika membelajar keyboard. Dan di poin ketiga dari video itu, membahas tentang bagaimana kita menentukan chord-chord yang ada di tangan kiri, mencari chord, lokasi chordnya dekat dengan chord dasar. Dalam hal ini kita akan menggunakan D sama dengan Do, artinya kita akan memilih chord-chord lain yang ada di 7 struktur chord nada dasar D yang dekat dengan chord dasar tersebut. Jadi kita akan pilih E minor yang dekat dengan chord D, E minor seperti ini, E minor 7, A, G, Fis minor atau Fis yang akan kita gunakan di lagu ini, dan Cis dim. Nah, jadi chord-chord tersebut saya gunakan dekat dengan lokasi dari chord dasar D sama dengan Do. Mengapa? Agar kita mudah untuk pindah dari satu chord ke chord yang lain karena jaraknya cuma dekat. Seperti itu. Jadi, kita akan main di chord dasar D. Jadi kira-kira seperti itu untuk chord tangan kiri, di mana lokasi chord-chordnya tidak terlalu jauh, sehingga kita mudah untuk pindah dari D, B minor, A, E minor 7, Fis 7, B minor, A, G 9, D at 9. Itu chord-chord yang kita gunakan. Jadi kita pilih chord-chord yang dekat dengan chord dasar. Itu memudahkan kita ketika kita melakukan perpindahan chord. Di lagu ini kita akan mulai dengan lirik pertama. I can show you the world. I can show you the world. Kita mulai dengan chord dasar D. Bisa juga gunakan at 9. Suaranya lebih enak ketika kita gunakan at 9. I can show you the world. Yang kita gunakan at 9 seperti ini. D at 9. Shining na da 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 da. Nah, kita pindah ke B minor. Nah, kemudian kita pindah ke Cis dim. Nah, kemudian setelah itu chord yang akan kita tekan D minor 7. Ta da da dan Fis. Fis 7. Ta da da B minor. A, G9, kembali ke D, D at 9. Jadi, untuk pengiringan tangan kiri, teman-teman silakan gunakan chord-chord yang dekat dengan chord awalnya. I can show you the world. Itu ada di D at 9. Ta da 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 da. B minor. Dan, nah, di sini kita pindah ke Cis dim. Kemudian ta da E minor 7, ta da 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 Fis 7, ta da da B minor, ta da A G 9, ta da 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 da. Kembali ke D at 9. Nah, itu chord-chord yang kita gunakan. Mainkan pada 2 baitnya. Jadi untuk pengiringan tangan kiri gunakan chord yang dekat dengan chord awal. Tetapi untuk tangan kanan bebas, silakan pilih chord bentuk keberapa dari chord tersebut.
bebas karena tangan kiri melakukan chording atau pengiringan atau improvisasi atau melodi. Jadi tangan kanan itu bebas. Tapi kali ini kita akan bahas bagaimana kita mengiring. Jadi biasakan saja tangan kiri dan tangan kanan menggunakan chord yang sama. I can show you the world. Nah, jadi main di D9. Ta da 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 da. B minor. Ta da. Nah, di sini kita pindah ke Cisdim. Tangan kanan bisa kita gunakan A, bisa. Sementara tangan kiri menekan Cisdim dan tangan kanan bisa menekan A. Kemudian E minor 7. Ta da da. Nah, kita akan pindah ke Fis. Fis 7. Ta da ta da. Nah, tangan kiri kita masuk ke B minor, tangan kanan juga B minor, tapi saya gunakan B minor bentuk pertama. Bisa juga teman-teman gunakan B minor bentuk yang kedua, terserah, karena tangan kanan bebas. Nah, setelah itu kemudian kita pindah ke ta da A ta da. Kemudian ta da 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 da. G at 9. Kemudian pindah ke D at 9. Nah, seperti itu sangat mudah, silakan dicoba. Ulangi di bait yang kedua. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Kemudian E minor 7. Ta da 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 da. Tang 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 tang. Nah, seperti itu. Jadi chordnya sama bagian pertama dan bagian kedua. Kemudian a whole new world. Nah, di sini kita pindah ke A. A saya gunakan tangan kiri seperti ini. Tangan kanan bebas mau pilih A yang keberapa. A whole new world. Seperti itu. Kemudian pindah ke D at 9. Ta da da da. Kemudian pindah ke A. Lalu kita pindah ke bass dim. Kemudian kita pindah ke B minor. Kemudian pindah A. Ta da da. G 9. Ta da da. G at 9. Ta da da. Dari G at 9 pindah ke Fis minor. Ta da da da. Fis minor untuk tangan kiri. G at 9 Fis minor. G at 9 Fis minor. Kalau tangan kanan bebas. Ta da da da. Ta da. Da, da, da. Ta. B minor. Kemudian ta da. E minor. Ta da, da. A. A whole new world. Kembali ke D. Ta da da da. Da da. A kemudian bass dim, ta da, B minor, ta da da da. Nah, di sini kita pindah ke G at 9, ta da. Di sini kita pindah ke Fis minor, tangan kanan bebas, saya tekan A untuk menghasilkan Fis minor 7. Ta da da da. G Fis minor 7 lagi. Ta da. B minor. Ta da. Da. B minor kemudian E minor. Da da. C. C at 9. Da da. Kembali ke A. Ta da. Nah, itu chord-chord yang kita gunakan. Nah, silakan teman-teman coba. Bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat chord-chord ini,
Silakan pelajari dulu materi-materi kami yang sudah pernah kami bagi sebelumnya, agar teman-teman mudah untuk mencerna chord-chord yang kami gunakan di video kali ini. Nah, sekarang kita akan coba mainkan menggunakan style. Style yang saya gunakan adalah 16 beat ballad dengan tempo 55.